Ayu, mari bergetar-getar dan jadi rapat. Dan percobaan ini kami lakukan pada wanita usia 48 tahun, anak ketiga yang notabene lahir secara normal. Hasilnya apa? Bapak-bapak nggak enak. Kok ukurannya dulu sekarang jadi XXXL? Kan enak ya? Begitu mencoba menggunakan tisu sirih arum ini, apa yang terjadi, Mbak? Dia menjadi rapat, kemudian dia menggigit. Dia menggigit dan saya melakukan percobaan ini sebelum kami sebelum kami launching di Indonesia. Ini saya tidak pernah gagal. Jadi untuk ibu-ibu yang keputihan di luar sana, ini semuanya sukses, Mbak. Bahkan kalau misalnya untuk mereka yang kena penyakit diabetes ya, itu begitu ditempelkan itu akan mempercepat terjadinya penyembuhan luka. Jadi untuk ibu-ibu yang di luar sana yang sejalan dengan faktor usia, Mbak dia aku keputihan nggak hilang-hilang, Mbak dia aku bau, Mbak dia aku becek, Mbak dia aku kering, boleh digunakan yang namanya tisu sirih arum. Dan harganya sangat murah sekali. Satu saset ini kami pasarkan dengan harga Rp30.000. Sangat murah sekali, betul. Sementara sehingga kalau untuk si bapaknya, kami sarankan gunakan Kobelon. Dan kemudian untuk ibu yang ada di luar sana, supaya kehidupan kehidupan rumah tangga menjadi membara, kita boleh sang ibunya digunakan yang namanya tisu sirih arum ini. Dan bagus banget untuk mereka yang ibu-ibu yang sudah selesai melahirkan, yang keputihannya banyak, boleh menggunakan tisu sirih arum ini. Kalau saya boleh tambahkan tadi ya, jadi kalau saya boleh tambahkan, tisu ini juga bisa digunakan untuk laki-laki. Oh iya, terutama Pak. Terutama yang tidak sunat tadi. Iya, saya belum bisa. Karena di yang di atas ini kan suka banyak jamur. Dia dibersihkan sebelum hubungan, bersihkan, ya kan. Oke. Okay. Secara selangkangan. Kan kalau pakai laki-laki kan sering memakai cara-cara nylon, gatel dia. Dia langsung dibersihkan dengan tisu ini, ya kan, 2-3 hari akan hilang. Dan jamur ini kira-kira 3 hari akan hilang. Dan tentu saja bisa menghindari penyakit-penyakit infeksi. Boleh pinjam tisu ya, Pak. Dan kalau dilihat pemirsa yang ada di rumah, Mbak Ayu mungkin lebih jelas ya. Ini tisunya kami kemas dalam bentuk buat dalam bentuk jaring-jaring seperti ini. Beda dengan tisu-tisu basah pada lainnya ya. Ya pada umumnya rapet. Yang dia dalam bentuk plain ataupun juga yang rapat. Kalau ini kita dalam bentuk jaring-jaring. Stocking aja bapak-bapak yang ada di rumah suka yang jaring-jaring. Masa tisu nggak jaring-jaring? Nah dengan yang jaring-jaring ini, kenapa harus dalam bentuk jaring? Karena untuk memudahkan menangkap kotoran, dan yang kedua adalah menghindari terlepasnya serat-serat dari tisu ini tadi ke dalam ke daerah kewanitaan, sehingga higienitasnya, aman, kebaikannya dan amannya harus kami utamakan. Dan tisu ini dirajut tidak dengan menggunakan mesin, tetapi dengan kekuatan air, jadi dengan water jet. Jadi sekali lagi, memang kami dari PT Marisan mencoba untuk mengembalikan kehidupan seksual Anda. Bukankah kebahagiaan dimulai dari atas ranjang? Jadi untuk bapak-bapaknya, boleh konsumsi kopi Kobelon, sementara kalau untuk ibu pasangan yang ada di rumah, boleh konsumsi, boleh gunakan yang namanya sirih arum ini. Jadi papa minum Kobelon, mama minta kelon. Oke, ya komplit dapat ya. Suami istri ini bersinergi banget ya. Di sini kameramennya pada gelisah semua. Baru main mulai. Oke, di mana bisa mendapatkan, Bu Dia? Jadi, kalau untuk Kobelon dan juga tisu sirih arum ini sangat mudah didapatkan di seluruh toko obat dan apotek yang ada di Denpasar, dan ini sudah tertera di layar kaca. Dan kalau untuk misalnya Anda ingin konsultasi lebih lanjut, Anda boleh hubungin nomor yang tertera di layar kaca Anda, tapi SMS atau WA only. Okay. 0813-1188-32 di apotek Adiguna, apotek Anugra, apotek toko obat Radix, banyak sudah. Oke. Okay. Dan tapi jangan diecer. Jangan diecer, karena Kobelon ini bukanlah obat kuat, tetapi adalah asupan nutrisi yang akan memperbaiki seluruh fase seksual. Jadi beda banget dengan yang di pasaran itu dia hanya berkaitan dengan ereksi, tapi libidonya enggak. Kalau dengan Kobelon, libido iya, ereksi iya, ejakulasinya juga akan dikendalikan. Dan kalau Anda konsumsi terus, besar. Sesek. Pokoknya sip ya untuk pasangan suami istri itu, tidak usah diragukan lagi. Namun sayang sekali di sisa waktu kita kali ini, saya ingin memberikan kesempatan ke Pak Har dulu. Pak Har, untuk masalah yang kita bahas pada hari ini sangat menarik sekali. Apa yang Pak Har mau sampaikan di pengunjung acara kita? Kami sering sekali mendapatkan informasi bahwa seseorang mengkonsumsi obat-obat herbal kuat, tiba-tiba dia masuk rumah sakit. Kenapa? Karena ya deh. Jadi ciri-ciri obat herbal itu tidak bisa langsung. Ini penting, kalau begitu minum langsung diereksi. Jadi bahayanya bisa ereksi 24 jam. Apa yang terjadi? Bisa mengalami impotensi atau mengalami kematian. Oleh karena itu,
carilah bukan obat herbal, tapi carilah nutrisi herbal yang sudah terstandarisasi, Mbak Dia. Jadi kalau obat kuat dia masuk ke rumah sakit, kalau Anda konsumsi Kobelon dan yang pasangan yang mengkonsumsi sirah arum, dia nggak masuk ke rumah sakit, dia naik ke atas ranjang. Oke, pulang. Iya, untuk harganya sekali lagi bisa disampaikan. Jadi kalau Kobelon ini kami pasarkan dengan harga Rp192.500 untuk satu box, isinya 20 kapsul, bisa untuk 10 hari. Dan kemudian kalau untuk tisu sirih arumnya kami pasarkan dengan harga Rp30.000. Dan untuk mereka yang mengalami pembesaran prostat, yang sakit, yang pipisnya anyang-anyangan, sakit, bahkan kalau mau pipis tuh dia harus mengejan dulu, Anda boleh konsumsi yang namanya deras, kami pasarkan dengan harga Rp175.000. Timbul pertanyaan, Mbak Dia, kalau aku minum Kobelon ditambah dengan minum deras, boleh nggak? Boleh. Dan ini kalau untuk pengendalian ejakulasi, kalau kita gabung supaya yang ED-nya parah, itu cepat banget. Dalam waktu seminggu sampai dengan 2 minggu ED-nya akan hilang. Udah ada hasilnya ya, Mbak Dia, ya. Betul. Jadi sekali lagi pemirsa yang ada di rumah, yuk kita kembalikan pria-pria yang ada di luar sana untuk kembali menjadi sejati. Anda bisa mempercayakan kepada Kobelon, papa minum Kobelon, mama minta kelon. Asik. Komplit ya, Bu Dia ya. Iya, terima kasih kehadirannya, Pak. Terima kasih dia pada hari ini. Mudah-mudahan pemirsa Bali TV yang menyaksikan acara kita pada hari ini, apa yang kita informasikan, apa yang kita sampaikan untuk Anda di layar kaca dapat